udah mendapatkan murid rotol jantan super double ring ini ya. Iya. APBN sama BNR. Double sertifikat atau gimana nih? Double sertifikat. Ada sertifikat APBN sama BNR-nya juga. Ada sampel contohnya, Mbak? Ada. Yang ini ya. Iya. Jadi kalau yang BNR yang seperti ini. Iya. Ini jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung murai muda hutan, body big ini ekornya, Mbak, kurang lebih ini umuran ekoran kurang lebih panjangnya panjang berapa sentimeter sih, Mbak? 17 apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan hari ini dosawan gak seperti biasanya, karena kita sekarang lagi berada di Jalan Haji Sulaiman. Ini adanya di Cipinang, Bali, Kalimalang, ikutnya Jakarta Timur. Saya doakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Karena hari ini dosawan mau coba nge-review harga burung, yang dimana kios ini atau agen ini sebelumnya belum pernah kita review. Ini kita review perdana, dan kios ini pun baru buka. Jadi pada penasaran, jadi kita langsung coba masuk aja teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang mau kesini, patokannya itu berseberangan persis dengan mie ayam ataupun bakso gajah mungkur. Jadi kita langsung coba masuk teman-teman. Halo Mbak, ini saya manggilnya Mbak, Kakak atau apa nih? Bisa Mbak, bisa Kakak. Oke, ini kita baru pertama kali kesini ya? Iya. Ini saya nyebutnya mau agen atau kios nih? Agen bisa disebut agen. Agen ya, namanya agen apa nih Kak? Arya Kicau. Arya Kicau. Ini mungkin teman-teman biar tahu Mbak, kira-kira alamat persisnya di mana sih? Jalan Haji Sulaiman, Cipinang, Bali, Jakarta Timur. Oke, ini kira-kira untuk Arya Kicau ya? Kicau. Kira-kira hari ini Mbak ada stok burung apa aja nih? Saya ada kenari, terus trotol APBN sama murai MH. Jadi yang lain masih sama banyak? Banyak lagi. Oke, langsung mungkin Mbak nggak usah berlama-lama, kita langsung patah aja satu persatu ya? Iya. Oke Mbak, sekarang kita mulai dari yang pertama dulu Mbak ya. Kita ke stok burung murai apa nih? Trotol jantan super double ring. Ada APBN sama BNR. Oh, jadi ini double ring. Iya. Ini kalau ngelihat dari segi postur bodinya cukup kelihatan besar-besar banget Mbak ya. Iya. Ini maksudnya kategorinya burung-burung pilihan atau gimana nih? Kita masuk ke dua kategori, tra juara sama ekor panjang. Oh, tra juara dan dua ekor panjang. Iya. Oke. Ini kurang lebih Mbak, untuk dari segi umuran, kurang lebih umuran berapa sih? 2-3 bulan. 2-3 bulan. Ini berarti burung udah mandiri atau gimana nih? Mandiri. Oh, berarti dapur total ya? Dapur total. Oke. Nah, untuk stok Mbak, kira-kira hari ini ada berapa ekor nih? Kalau untuk stok, kita selalu full. Oh, selalu full? Iya. Dan saat sekarang ini, untuk di dunia perkicauan, untuk yang double ring seperti ini agak jarang ya. Saya sekarang mau nanya soal harga Mbak. Ini untuk harga kira-kira per ekor berapa nih? 1.7 juta. 1.700. Terus gini Mbak, ini kan tadi mengatasnamakan agen Mbak ya. Ini harga emang hanya menjual ecer aja atau menjual grosir juga nih? Kita juga menjual grosir sama partai juga. Oh, grosir sama partai. Ya. Nah, untuk grosir Mbak kira-kira minimal berapa ekor nih? Minimalnya 2. Minimal 2 ekor. Ya. Itu kira-kira per ekor tadi kan kalau ecer 1.700 Mbak ya. Ya. Kalau grosir kira-kira kena berapa duit nih? Kita kena 1.600. Oh, 1.600. Udah mendapatkan murai trotol jantan super double ring ini ya. Iya. APBN sama BNR. Nah, terus Mbak untuk partai di sini menerima juga enggak sih? Kita kalau untuk partai bisa nego. Nanti hubungi aja langsung. Oh, kira-kira kalau partai ada minimal berapa ekornya sih, Mbak? 5 ekor untuk partai. Oh, minimal 5 ekor. Jadi nanti ada harga spesial ya. Iya. Jadi ini buat teman-teman yang lagi nyari burung murai trotol jantan super double ring APBN BNR dengan harga sangat terjangkau, bisa langsung merapat ke sini. Atau untuk soal pemesanan tinggal kontak nomor WA-nya. Mumpung stok masih aman, Mbak ya? Iya. Super-super banget burungnya. Oh ya Mbak, ini untuk berbicara yang double ring ya, yang APBN BNR, berarti ini double sertifikat atau gimana nih? Double sertifikat. Ada sertifikat APBN sama BNR-nya juga. Ada sampel contohnya Mbak? Ada. Yang ini ya? Iya. Jadi kalau yang BNR yang seperti ini. Iya. Nanti berarti nanti tinggal ngisi sendiri ya. Tinggal nomornya ditulis di sini. Ini yang APBN seperti ini ya. Iya. Oke. Oh ya Mbak, ini kan agen Arya Kicau Jakarta ya. Iya. Ini kan kategori agen yang baru buka kurang lebih 1 mingguan. Iya. Di sini bisa melayani kirim-kirim nggak Mbak? Oh bisa Mas. Itu secara aman aja nih, searayanya ya? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Iya. Saya mau nanya agak lebih detail Mbak.
untuk berbicara yang Jabodetabek sistemnya gimana nih? Itu bisa COD. COD? Berarti kurir ada dari sini? Iya, khusus. Untuk nominal harga mbak kurang lebih berapa nih? Bisa disesuaikan sama ojol. Oh, menyesuaikan harga ojol. Iya. Jadi tinggal teman-teman dekatnya ke, maksudnya cek harga ojol berapa dan nanti disesuaikan. Iya. Nah, untuk berbicara yang Pulau Jawa mbak, harganya berapa ini? Itu 150-an kalau Pulau Jawa. 150? Itu menggunakan jasa apa sih mbak? Kita punya dua sistem, kereta sama bis. Sesuai dekatnya aja customer-nya. Oke, jadi tinggal customer dekatnya ke terminal atau stasiun ya? Iya. Nah, untuk teman-teman mbak yang nonton video ini, ternyata mereka tinggal di daerah seperti Rangka, Serang, Panegang, itu kira-kira gimana mbak? Oh, itu bisa menggunakan bis. Hanya menggunakan bis? Iya. Itu harganya? 150. Oh, sama 150. Nah, untuk yang terakhir mbak, untuk berbicara teman-teman yang nonton video ini, mereka berniatan mau membeli di sini dan di luar pulau, kira-kira gimana mbak? Itu bisa menggunakan travel sama pesawat. Kira-kira untuk dari segi harga berapa mbak? Bisa ditanya-tanya aja nanti WA. Oh, lewat WA. Oke, terus katanya dengar-dengar di sini walaupun agen baru area Kicau Jakarta ya, iya. Itu mempunyai channel YouTube juga atau gimana nih mbak? Iya, punya. Namanya? Area Kicau Jakarta. Area Kicau Jakarta. Ya. Nanti mungkin teman-teman yang nonton video ini tinggal di subscribe aja mbak ya. Oke. Oke mbak, sekarang kita berlanjut ke sebelah lagi mbak ya. Iya. Ini untuk yang murah apa lagi sih mbak? Murai trotol APBN. Oh, trotol jantan ring APBN. APBN. Jadi kalau ring APBN ini sebelahnya ring peternak, sebenarnya ring APBN ya? Iya. Nah, untuk stok mbak kira-kira hari ini ada berapa banyak nih? Stoknya insya Allah kita selalu full ya. Selalu full? Iya. Berarti akan ready terus gitu ya? Iya. Dan kelihatan burunya ini cukup super-super mbak ya? Iya. Ini berarti udah mandiri juga atau gimana? Sudah mandiri juga. Udah bertotal? Bertotal. Umuran kurang lebih? 2-3 bulan. 2-3 bulan? Iya. Saya mau nanya untuk berbicara soal harga mbak, kira-kira per ekor berapa nih? Per ekor kita kena 1.550 ya. Rp1.550. Udah mendapatkan murai trotol jantan super ring APBN ya? Iya. Nah, kan di sini agen juga mbak ya? Tentunya ada harga grosir atau gimana nih? Ada grosir sama partai. Untuk grosir minimal? 1.5 ya. 1.5 minimal? Harganya minimal 2 ekor. Oh, minimal 2 ekor. Ya. Udah kena harga grosir gitu ya? Iya. Terus untuk yang APBN mbak, ini dari segi indukan nih, kira-kira indukannya emang terah juara atau terah ekor panjang ini? Kita 2 ya. Terah juara sama ekor panjang. Oh, terah juara sama terah ekor panjang juga? Ya. Oke, ini jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung murai trotol jantan super ring APBN dengan harga sangat terjangkau bisa langsung merapat ke sini. Mumpung stok masih aman mbak ya? Aman. Nah, untuk teman-teman yang mau partai, kira-kira ada minimalnya nggak, mbak? Minimal 5. 5 ekor. Itu kira-kira kena berapa nih, mbak? Kalau untuk itu, bisa langsung pantau aja nego. Oh, di nomor WA-nya gitu ya? Oke. Oke, mbak. Sekarang kita ke sebelah lagi ya. Iya. Ini untuk murai apa lagi sih? MH. Murai oh, MH. Murai muda hutan, non gembung ya? Iya. Ini jantan atau betina nih? Jantan. Jantan-jantan semuanya? Iya. Ini kan mbak, kalau saya perhatikan ada yang bukung seperti ini ya, buntut kurang, terus ada juga yang bondol kayak gini ya. Iya. Ini untuk harga kira-kira sama atau beda nih? Kalau yang bondolan kita kena satuannya 850. Pokoknya bondol sama bukung sama? Iya. 850, itu harga ecer ya. Iya. Terus ini burung sebenarnya mbak, udah ngepur atau belum nih? Udah, kita pur total. Oh, udah pur total, jadi burung udah kondisi aman ya? Aman. Nah, itu kan tadi harga ecer ya. Nah, teman-teman mbak mau grosir nih minimal berapa ekor terus harganya berapa nih? Kalau grosir 2 ekor minimal ya. Minimal 2 ekor. Harganya bondol 800-an. Oh, bondol sama ya, bukung sama. 800. Per ekor kena 800.000 rupiah. Nah, untuk stok mbak kira-kira ada berapa banyak nih hari ini nih? Kita selalu ready ya. Oh, selalu ready. Ya. Jadi akan ada terus gitu ya? Iya. Oke, ini jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung murai muda hutan gembung. Oh ya mbak, banyak teman-teman yang berkomentar nih, untuk murai muda hutan non gembung ini sebenarnya asalnya dari mana sih, mbak? Kita terang-terangan aja ya, kita impor. Oh, ini impor. Nah, ini untuk kategori bodinya, mbak, bodi apa sih yang kayak gini sih? Kita medium ke atas. Medium ke atas. Bodi, iya. Oke, jadi teman-teman nanti nggak usah berkomentar lagi, murai MH ini asalnya dari mana, jadi udah jelas, mbak, ya? Iya. Karena memang saat sekarang untuk yang ada di pasaran, dimanapun itu, untuk yang berbicara murai muda hutan non gembung pasti asalnya impor ya? Iya. Ini sama ya? Pokoknya stok masih full ya hari ini ya? Nah, untuk yang ini mbak, yang di paling bocor ini kayaknya agak kurang sehat atau gimana sih?
Oh, itu kalau yang minusan kita kena harga ecernya 600-an. Oh, ini minus di apanya sih, Mbak? Di apa? Kurus. Oh, karena kurus. Oh. Masih lahap. Makanya masih lahap. Masih lahap, cuman karena kurus gitu ya. Kurus aja, iya. Ini karena minus jadi dijualnya minus juga gitu ya. Oke, tapi ini udah mulai ngepur atau belum nih untuk yang ini nih? Kenapa? Udah mulai ngepur atau belum? Udah, total. Oh, udah per total. Oke. Berikut Mbak, untuk di bagian atas ini masih murai juga ya? Iya. Ini sama murai MH? Iya. Ini untuk kategori ekornya, ekor berapa sih Mbak Long kayak gini? 17 up. 17 up? Oh, jadi cukup klewer-klewer ya? Iya. Nah, untuk yang kayak gini Mbak, ini udah ngepur atau belum nih? Kita pur total. Oh, udah pur total. Harganya Mbak, yang ekor mulus panjang seperti ini berapa ini Mbak? Kalau ecer kena 1 jutaan. Ecer 1 juta? Iya. Ini ngejualnya hanya burungnya aja atau sama kandangnya Mbak? Burungnya aja. Oh, burja. Ya. Oke. Itu kan tadi harga ecer, Mbak. Nah, teman-teman untuk grosir kira-kira minimal 2 ekor kena berapa nih? Kalau grosir kita minimal 2 ekor kena 950. Oh, per ekor jadi 950. Ya. Udah mendapatkan murai muda hutan dan gembung ekor 17 up ya? Iya. Nah, untuk stok Mbak hari ini kira-kira ada berapa banyak nih? Insya Allah kita selalu ready ya. Oh, selalu ready. Ya. Jadi masih aman lah gitu ya? Iya. Tentunya kalau untuk teman-teman yang mau partai akan jauh lebih murah lagi Mbak ya? Iya. Mungkin nanti untuk partai lebih lengkap tinggal kontak nomornya aja ya? Iya. Berikut Mbak, untuk yang di bagian dalam, ini masih murah juga ya? Iya, cuma yang body big-nya. Oh, untuk yang body big. Ya. Ini mulus-mulus banget ya. Ini maksudnya burung-burung pilihan atau gimana sih? Ya, ini burung-burung pilihan. Pilihan. Ya, mungkin untuk kategori yang prospek gitu ya? Iya. Jadi cetrekan cukup kenceng. Nah, untuk yang ini Mbak, udah ngepur atau belum nih? Pur halus kita. Oh, pur halus. Nah. Jadi kalau udah pur halus, sudah kondisi aman gitu ya? Iya. Burung juga kelihatan cukup sehat. Ini untuk yang kategori apa, body big ya? Iya, body big. Ini masalah harga sama kayak yang tadi atau gimana nih, Mbak? Itu kena 144. Oh, 1 juta? 450. 450? Iya. Ini bodinya super banget, Mbak ya? Oke, ini jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung murai MH, body big cukup super nih, ekornya klewer banget. Harganya cukup 1.450.000. Itu harga ecer. Iya. Nah, di sini kira-kira mau, yang body big mau dijual grosir juga enggak ini, Mbak? Iya, di grosir juga. Minimal 2 ekor ya? 2 ekor. Harganya 1.400.000. Oh, per ekor cukup? Per ekornya. 1.400.000. Udah mendapatkan murai MH yang body big ini ya? Iya. Nah, ini tentunya untuk partai gimana, Mbak? Partai minimal 5 ekor. 5 ya? Ekor. Soal harga kira-kira mau dibocorin atau enggak nih? Bisa nego. Nanti bisa hubungi. Oh, tinggal kontak WA. Nomor WA-nya aja ya. Ini jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung murai muda hutan, body big. Ini ekornya Mbak kurang lebih ini umuran, ekoran kurang lebih panjangnya panjang berapa cm sih Mbak? 17 up ke atas. Oh, jadi dimulai dari 17 cm ke atas. Iya, 17-18. Jadi ini buat teman-teman yang lagi nyari burung murai MH, body big. Ekornya mulus banget, panjang banget, bisa langsung merapat ke sini karena ini harganya sangat terjangkau. Atau untuk soal pemesanan tinggal kontak nomor WA-nya yang sudah kita taruh di dalam layar pojok di bagian atas. Stok masih aman, Mbak? Kenapa? Stok masih aman? Aman, stok. Untuk stok aman. Selalu ready. Selalu ready ya? Oke, Mbak. Sekarang kita ke bagian atas, Mbak ya. Iya. Ini ada burung masteran. Ini ada kenari apa sih? Kenari loper. Loper? Iya. Ini maksudnya udah jadet masih bahan nih? Gacoran, iya. Oh, ini udah gacoran. Ini jamin gacor ya? Iya. Untuk harga Mbak, kenari loper gacoran berapa nih? Kalau ecer kita kena 330. Ecer 330. Ini jamin gacor? Iya. Ini seandainya Mbak, teman-teman ternyata ini kan pas lagi kita shoot nggak bunyi ya. Ternyata membeli ini sampai rumah nggak gacor bisa dikembalikan. Garansi, ada garansi. Ada garansi. Iya. Nah, untuk tadi kan itu harga ecer, Mbak. Nah, untuk grosir nih minimal 2 ekor kena berapa ini? Kita kalau satuannya untuk grosir kenanya 325. Oh, grosir per ekor. Iya. Jadi minimal 2 ekor ya. Minimal 2 ekor. Kena 325. Iya. Udah mendapatkan kenari loper jaminan gacor ya. Mm-hmm. Itu yang di atas itu sama? Sama. Sama. Oke, iya. Jadi stok masih aman ya? Masih aman. Untuk yang ini Mak di bagian dalam bawah ini? Itu sama juga, gacoran. Sama. Udah jamin gacor gitu ya. Heeh. Tentunya kalau untuk teman-teman yang mau partai pasti akan lebih murah lagi Mbak ya? Iya, lebih murah. Nanti mungkin lebih lengkap tinggal kontakkan mereka. Tapi Mbak, hari ini untuk kenari loper yang bahan ada? Ada. Berikut kita ke kenari apa lagi nih Mbak? Kenari bahan. Bahan tapi yang loper ya?
Ini warnanya cukup cerah-cerah banget, Mbak. Soal harga berapa ini? Kena ecernya 130-an aja. Ini kurang lebih umuran berapa sih, Mbak, kalau kayak gini? 2 bulanan. Kira-kira, Mbak, ini untuk dari sebanyak ini udah pilihan jantan atau masih campur nih? Jantan. Pilihan jantan-jantan? Iya. Oke, itu kan tadi harga ecer, Mbak, ya. Untuk teman-teman yang mau grosir nih minimal 2 ekor kena berapa nih? Minimal grosir 2 ekor kena 120 per ekornya. Kena 120. Ya. Tentunya untuk partai nanti akan lebih murah lagi ya. Iya. Mungkin untuk partai teman-teman tinggal kontak nomor WA-nya aja ya. Nah, kita ke bagian atas, Mbak. Ini masih kenari lapar juga? Iya, cuman yang gelapnya. Oh, warna gelap atau warna bone gitu ya? Iya. Ini memang udah pilihan jantan atau masih campur? Jantan. Jantan, harganya? 120 untuk ecer. Oh, ecer 120.000. Nah, untuk teman-teman yang mau grosir nih, kira-kira minimal 2 ekor kena berapa, Mbak? Kena 110 untuk grosir. Oh, 110.000. Uh-uh. Oke, tentunya nanti partai akan lebih murah lagi, Mbak, ya? Iya. Nah, sekarang kita ke bagian bawah. Ini ada burung apa sih, Mbak? Yuhina. Oh, Yuhina Kalimantan, ya? Iya. Ini udah pada bunyi lagi nih. Ini burung udah pur atau belum nih, Mbak? Pur, udah pur. Udah pur total. Iya. Soal harga, Mbak, per ekor berapa nih? Kita kena ecernya 240 per ekor. Ecer 240.000. Ini burung kelihatan cukup sehat-sehat banget, Mbak, ya? Iya. Dan stok lagi cukup full hari ini? Kenapa? Stok full hari ini, ya? Full, ready. Terus untuk teman-teman yang mau grosir, Mbak, nih minimal 2 ekor kira-kira kena berapa nih? 2 ekor kena 230. Oh, per ekornya? Grosir. 230. 30. Udah mendapatkan Yuhina Kalimantan, ya? Iya. Dan ini udah pur total, jadi udah burung kondisi aman. Tentunya, Mbak, untuk partai kira-kira berapa nih, Mbak? Minimal berapa terus harganya berapa nih? Partai bisa langsung WA aja hubungnya. Oh, langsung WA aja. Itu minimal 5 ekor ya? 5 ekor. Oke, Mbak, sekarang kita ke bagian atas, Mbak. Ini ada burung apa sih? Jalak suren ya? Jalak suren. Ini maksudnya jalak suren udah jadi atau masih bahan nih? Udah ini, gacor. Gacoran? Mm-mm. Ini kan pas kita shoot lagi nggak bunyi, Mbak, ya? Iya. Yeah. Ini bergaransi gacor? Garansi. Ternyata seandainya nih teman-teman membeli ini sampai rumah nggak bunyi bisa dikembalikan? Bisa. Oke. Ada garansinya. Harganya, Mbak, berapa ini? 430 untuk ecer. Ecer 430.000. Udah mendapatkan jalak suren gacoran, ya? Iya. Nah, untuk teman-teman ya, Mbak, yang mau grosir, Mbak, kira-kira kena berapa ini? Kena 420 minimal. Oh. 2 ekor. Oh, minimal 2 ekor 400? 20. 20.000. Oke. Stok masih aman hari ini? Aman. Oh ya, Mbak. Ini untuk berikutnya agen area Kicau Jakarta, ya. Iya. Kira-kira ke depan, Mbak, akan ada turun burung apa lagi, Mbak? Ini kita baru dapat info dari bandar, burung impor kayak Wambi, Cungko, Poksai Hongkong, burung Sumateraan, murai betina siapan, pasangan produk Trotol Gambling. Oh, jadi ke depan akan komplit, ya? Iya. Mungkin nanti lebih lengkap tinggal kontak nomor WA-nya aja, ya. Kalau enggak langsung datang aja ke sini, ya. Iya, itu aja. Dalam waktu dekat ini, kan? Iya, oh, dalam waktu dekat-dekat ini. Begitu, Mbak, di area Kicau Jakarta, ya? Iya. Menjual apa lagi, Mbak? Sangkar juga, kita menjual sangkar. Sangkar? Iya. Boleh kita lihat, Mbak, ya? Iya. Oh, ini ada sangkar mentahan, ya? Iya. Ini yang ruji hitam? Iya, jeruji hitam. Oke, ini satu set isi berapa sih, Mbak? 1, 2, 3, 4. Iya. Nah, untuk rincian harganya, Mbak, kira-kira yang nomor 1 berapa, nomor 2 berapa, dan seterusnya berapa nih? Untuk nomor 1, 130, yang nomor 2-nya 110, nomor 3, 90, nomor 4-nya 70. Oh, jadi masing-masing nomor membawa harga berbeda-beda, Mbak, ya? Ya? Nah, ini tentunya, Mbak, dapat apa aja atau hanya kosongan? Kosongan. Oh, kosongan. Oke. Nah, untuk teman-teman, Mbak, seandainya nih mau membeli satu set seperti ini, ya, ini kira-kira harganya berapa nih, Mbak? Harganya akan lebih murah pastinya. Oh, lebih murah. Iya. Nanti mungkin lebih lengkap tinggal datang ke sini. Kalau enggak, kontak nomor aja, Mbak, ya. Iya. Karena stok lagi cukup banyak juga, ya. Iya. Berikut, Mbak, kita ke sangkar murai, ya. Iya. Ini satu set isi berapa sih, Mbak? Isi 4. 4 atau 3? Oh, ini 3. 3. Oh, isi 3. Ini harganya masing-masing nomor beda-beda atau sama semua? Sama semua. Sama semuanya? Iya. Berapa nih, Mbak, per... Full setnya 550 untuk full set. Full set 550. Tanpa kerodong. Oh, full setnya hanya nggak ada kerodong. Ini kan ada dua warna, Mbak. Harganya sama atau beda? Sama. Oh, sama aja. Yeah. Intinya sangkar murai, ya. Dan ini melamin, ya. Iya. Yeah. Berikut, Mbak, di bagian atas ini ada sangkar apa lagi sih? Sangkar anis. Oh, anis. Ini harganya berapa nih, Mbak? 350 full set tanpa kerodong. Full set? Iya. Oh, full setnya tambah kerodong? Ini tambah cepuk, tang ringan, karpet, tempat minum, gitu, ya?
Berikut Mbak, di pengenan atas ini ada sangkar fleci. Sangkar fleci, ya. Ini harganya berapa ini, Mbak? 80. Per piece 80.000. Ini dapat apa nih? Kosongan itu. Oh, kosongan. Cuma kayak gini aja udah. Iya. Oke, Mbak, berikut kita ke stok burung murah lagi, Mbak, ya. Iya. Ini murah apa sih? MH Body Big. MH Body Big. Iya. Ini perbedaan sama yang tadi apa ini? Ini jaminan gacor rawatan. Udah jaminan gacor. Oke, jaminan gacor ya? Iya. Harganya, Mbak, yang kayak gini berapa ini? Oh, langsung kontak nomor WA-nya aja. Oke. Yang seperti ini, Mbak, emang hanya satu ekor atau ada berapa ekor nih? Ada dua ekor. Dua ekor? Iya. Udah sama-sama gacor? Uh-uh. Oke, Mbak, ini untuk reviewnya kayaknya cukup, Mbak, ya? Iya. Kayaknya satu persatu burungnya tadi stoknya udah kita review satu persatu, terus udah gitu yang akan datang pun udah kita jelaskan juga ya. Mudah-mudahan area Kicau Jakarta ke depan akan semakin maju, Mbak, ya? Iya. Terima kasih, Mbak, ya. Oke, teman-teman, itu tadi untuk review harga burung di agen area Kicau Jakarta yang memang belum lama buka. Segeranya cukup, nanti lebih lengkap tinggal kontak WA-nya. Pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.